Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Norman Kamaru, jumpa lagi di channel saya. Kali ini gue lagi liburan bersama teman-teman saya, tim saya, pokoknya semua sahabat saya. Kita lagi berada di Manado, okay? Dan kita mau mampir di salah satu tempat kawan saya yang berada di Manado, tapi bukan di Manadonya sih, main di pinggiran Manadonya sih. Mau makan sesuatu yang begitu lezat. Kalian pengen tahu? Ikutin aja ya, guys. Ini guys, jadi teman-teman gue nih guys. Halo Imam, sapa dulu dong. Halo guys, pagi. Asik. Ini Ari, Ri. Oke, gila. Siapa dulu yang bawa mobil nih? Gue cap bawa Ramdan, mobil. Ramdan yang bawa mobil. Ini Engki guys. Sana biasa istri gue yang cantik, dimana, Jelita. Gila, cuek amat lu. Sombong amat. Ini lagi dua orang di dalam nih, paling ujung nih uka-uka nih. Ini dia. Ini preman, pokoknya dia bisa dibilang juga penampakan. Andalok. Orangnya paling gak jelas nih. Ini kalian lihat aja, hafal mukanya ya, hafal ya. Buron. Mantep. Anti gores. Iya. Oke guys, jadi kita udah OTW nih. Gak ada yang bawa mobil. Gak ada yang mau bawa mobil, jadi gue yang bawa ya. Tim gue nih di belakang, di kacamata nih. Abis ini kita belok mana sih? Lurus ya, kanan? Gue bingung jalur Manado. Ada ke 73. Istri kok? Lurus ya? Lurus ya? Ini lah. Kanan itu arah mantan. Berputar, coba putar sekali. Malah ke kanan arah mantan. Gila lu. Eta bang. Gue mau nyetir dulu ya guys, nanti kita lanjut lagi udah di tempat teman gue guys. Okay, thank you. Bye bye dulu dong. Bye guys. Guys, akhirnya kita sampai juga di tujuan kita. Sorry di perjalanan kita nggak shooting, nggak shoot, banyak bacot soalnya. Terus jalannya juga lumayan apa menakutkan, jadi kita nggak ambil gambar ya. Jadi kita udah sampai nih. Oh, cus, cepat turun. Sana preman tuh di belakang. Gila, udah buka baju dia panas. Casan. Oke guys, ini jadi teman gue nih guys. Kita mau mampir di rumah dia nih. Ini DJ Leon Gibbs. Hey, it's me, DJ Leon. Silakan duduk dulu, bro. Anggap saja rumah sendiri ya. Langsat. Gila. Kita dijamu pakai langsat, bro. Langsat gila habis sih. Guys, preman kita guys, dia pakai bajunya terbalik guys. Pakai baju terbalik lagi, gila. Preman. Preman langsat. Anti duku. Sombong amat. Nih guys, bebek guys. Kenapa aja sih? Oh, tadi. Gereja. Jadi kita makan bebek RW. Biar kita lihat proses masaknya. Ini bahan-bahan buat masakan kita bebek RW. Nah, kebetulan ini kokinya nih. Ini ada salah satu DJ kita, DJ Leon Gibbs, tapi dia hobi masak gila. Udah ganteng tapi hobi masak juga. Eta bang. Jadi kita mau tanya sedikit ya tentang bahan-bahan bumbu RW itu seperti apa. Oke. Bang bro, bumbu-bumbu RW itu apa saja sih utamanya? Ini pertama ini lengkuas. Ada serai. Baru jahe. Terus cabai agak ekstrim. Terus daun pandan. Oke. Terus bawang putih sedikit. Bawang putih ya, oke. Bawang merah sedikit. Oke.
apalagi kita tumbuh jadi satu. Oh, ditumbuk jadi satu ya. Wah, oh, gitu guys, ya, itulah dulu, baru habis itu kita masak. Masak ya, oke, okay. Itu guys, jadi salah satu apa, salah satu lagi, jadi itu guys, bahan-bahan buat bebek RW. Jadi agak mirip-mirip sama woku ya guys. Iya, mirip-mirip sama woku katanya. Jadi ini lebih lebih berani lagi bumbunya katanya. Nanti kita lihat tahap-tahap memasaknya seperti apa ya guys. Ikutin terus ya. Guys, jadi kita udah mulai proses memasaknya. Awal biar kita panasin minyak goreng dulu guys. Jadi kita pakai minyak goreng kampung guys. Dan asli kelapa, warnanya bening. Tahap kedua, kita masukin daun pandan guys. Habis daun pandan, kita masukin daun bawang sama bawang. Oh, daun bawang dulu guys. Habis itu bawang guys. Kita aduk-aduk dulu guys. Jadi kita masukin batang serai, kita masukin batang serai sama apa ya, batang serai yang udah dicampur sama bawang putih, lengkuas ya, lengkuas sama apa tadi, jahe, jahe sama kunyit. Guys, kalau kalian ada di sini gila, baunya nampol, nampol, pokoknya nampol gila, karena pengaruh minyak goreng kampung. Yang masak juga jago ya. Yang masak juga jago. Multi talent. Terus ganteng. Multi talent, istri cantik, anak cantik. Temennya ganteng, istri temennya cantik. Gue dong. Iya. Terus dari situ kita masukin cabenya. Gila guys, nampol guys. Nampol guys, nampol. Yang gendut-gendut ya, ini cabai yang kecil-kecil, cabai cabai model namanya. Ini guys, kita masukin bebeknya seperti biasa guys, kayak video kemarin. Kita diamin dulu, habis kita garuk apa garuk lagi, emang gatal garuk, kita aduk-aduk garuk, habis itu ditutupin belum. Ya belum ya, garuk-aduk dulu guys. Seperti biasa guys, proses masaknya agak lama karena menunggu ternyata menyakitkan. Nampol guys. Oke guys, setelah kita diamin pakai penutup, sekarang kita masukin daun jeruk. Iya, nampol guys, nampol. Udah nanti dimasak guys. Sekarang kita masukin bumbu penyedap, garam sama micin. Ini guys, bebek RW. Cabenya ekstrim. Nampol guys. Sekarang udah jadi. Ini udah masak, ini dia hasilnya ayah, bebek RW. Cabenya ekstrim white. Cabenya gila nih guys. Nampol nih guys, pedas banget gila guys. Oke, yang lain udah lapar, kasihan.
Oke, udah jauh mau pulang Gorontalo mereka. Ya, sip dah. Gue guys udah enggak sabar lagi pengen cicipin bebek RW ala Koki Leon Gibbs. Gila, gokil. Enggak tahan gue guys, gue enggak tahan guys. Oke guys, sekarang udah jadi semua masakan kita. Ngeri, ngeri. Jadi kita makan pakai sayur pepaya. Ini ada ikan kecil-kecil, dabu-dabu. Nah, ini paling spesial nih, bebek RW. Gokil guys, udah nggak tahan guys. Oke, kita makan guys. Tahan, buat itu. Yes. Mana dia? Ini aja, ininya aja. Cobain dulu guys, cobain dulu guys. Ya saya olah. Cobain dulu bebeknya, bebeknya guys, bebek, bebek. Enak. Nikmat. Bebek-bebeknya guys. Ih sumpah nikmat banget. Gila lo ya. Gila nampol dari cara makannya aja udah gokil guys. Ngeri guys. Nampol guys. Enak banget nih. Anjir. Guys, mari makan. Gokil guys, gokil. Nikmat. Ajib banget. Kopinya diimpor langsung. Kurang DP Rica kan? Pedasnya udah berasa bro. Nah, ya. Yang my husband buat enak, tapi ini lebih enak lagi. Sar pepaya. Kemarin gue bikin ini lebih parah lagi nampolnya guys. Ajib banget. Ini bikin betah di kampung orang. Di pulau ini ada banyak di pulau. Yang di segel pun banyak. Cuma sudah jual di bandara sekarang. Iya. Tarik lagi. Nih, cuma DP gelas nih. Itu saya itu sudah bilang Pak. Tidur itu. Pedes. Gila pedes, Bro. Pedes, Bro. Pedes. Kok gue lebih suka lebih pedes lagi. Bentar malah lalu tempat. Iya. Ini lo udah pedes pakai sambal pula kan? Iya. Aku suka ini udah pedes pakai sambal lagi. Pakai mulut gue pedes ya. Mungkin terlalu manis hidupnya. Lagi harus coba yang pedes. Iya kan? Dia harus ada balance. Balance mungkin. Sambil malam. Lengkap sih ya, ada buah-buahan. Sorry guys, gua angkat kaki guys. Biar iya kan. Bang, lemah kan? Kesadarnya mana? Sudah. Kesadarnya namun teh. Kirain mau makanan dia bangun. Parah, parah. Yang kelaparan. Jadi enggak sen mereka. Mereka lima. Biar dia. Harus mewakili. Sudah tidur. Mau rutin dia tidur siang. Ya. Enak. Masih lancar dia. Kalau tidur siang. Ini rambut. Di mana?
Tapi kedengeran nggak tuh? Nah, udah mau habis guys. Nah kan yang usah ini kan. Usah aja nggak chef kan? Nggak usah sih. Apa dari sana nggak dapat dengar kok? Jauh. Dengar. Dapat. Anda? Ke pos Samsung tuh. Terima kasih. Itu. Ya pas mau dorong nggak lucu-lucu kan? Tapi banyak DP komen nih kalian. Iya, apa sama di dalam ini keren-keren. Guys, ini guys, akhirnya selesai makan juga ini pasukan-pasukan gua nih. SMP semua nih, selesai makan pulang. Ya kan? Nih udah kering, Bro. Lihat dulu, Bro. Habis, Bro, habis. Gokil, nampol banget, Bro. Asik rasanya. Gurih. Emang makanan apa gurih? Oh, makanannya nampol banget, gila, gokil. Oke guys, kita mau lanjut perjalanan pulang untuk Gorontalo. Ada bahu-bahu, ha? Ini dari belakang gurih. Guys, makanan tadi gimana, guys? Nice. Oh, ajib banget, Masya Allah. Nice. Masya Allah, enak banget. Amazing ya. Amazing. Yeah. Oh, sudah ganti. Yes. Oh, okay, udah ganti fine. Dari tahun kemarin fine, kali. Fine. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe, like, serta share video ini. Jangan lupa komen guys, biar gua bisa lebih semangat lagi bikin video. Oke, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya video yang kemarin gak ada suara. Gua juga gak tahu kenapa. Error aja, ya. Iya, tiba-tiba aja seperti itu video yang kemarin. Yeah, I think so. Nah mungkin karena gue pas upload wifi-nya mati ya di rumah ya, mungkin ya kali ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi mohon maaf sebelumnya ya atas video yang kemarin nggak ada suara. Oke, thank you, bye bye dulu dong.